pertama ini karena setelah di Plaspas TPS ini diupacarai 2018 itu ya. Nah, dari Kementerian PUPR itu seperti namanya Pak Dewa Walid itu menyerahkan TPS ini ke desa sebagai pemerintah terbawah untuk mengelola gitu. Akhirnya waktu itu masih menjabat Pak Wayan Mirto kepala desa. Berarti ada serah terimanya, Pak? Apanya itu? Surat serah terima apa? TPS ini setelah proyek dari PUPR. Penyerahannya dari Kementerian PU kepada pemerintah desa di desa itu dari zaman Pak Mirto ada mungkin. Nah, setelah bisik-bisik Pak Mirto lewat BPD-nya namanya Pak Mardano biar ada orang lokal di sini yang mengurus TPS, saran Pak Mirto, Pak Wayan itu. Nah, akhirnya BPD Pak Mardano saya dimintai tolong untuk mengurus karena awalnya saya memang mengelola sampah di Banjarumosari selaku pengelola sampah pihak ketiga. Saya bergerup sebanyak 6 orang memodal truk itu. Sayalah yang pertama mengelola sampah Banjar di sini. Ya, akhirnya saya diberi kesempatan dan tanggung jawab. Saya olah coba tapi lama juga tak bisa berkembang. Saya ambil tenaga dua, memang di desa itu akan siap membantu tenaga pemilah dengan bayaran 50, tapi saya dapatkan orang-orang yang tidak bergelut tapi asal jalan baru bisa memilah aja dia. Nah, bingunglah saya untuk mencari tenaga teknisi untuk biar sampah yang diolah itu biar bisa dicacah. Lama-lama dimintalah sama saya, diajak-ajak rapat akademi itu, ikut akademi sama Tommy, Diafani sama. Nah, sebelum rapat akademi, Pak, kan berarti ada tenaga kerja juga yang milah. Ada orang Jawa dua orang. Yang dapat 50 itu ya. Ya, 50 itu. Itu 50 per hari, Pak ya. Per hari. Nah, oke, dua orang ya, Pak ya. Dua orang. Nah, untuk menangani sampahnya seberapa banyak? Aduh, sampahnya itu dulu kita kerjasama dengan desa, cuma belum ada pelanggan ini ya. Cuma kerjasama dengan desa itu, dengan Banjar itu, karena perhitungannya dia biaya untuk ke Suwung itu 2 juta truknya. Itulah dikompensasikan ke sini. 2 juta diserahkan ke TPS. Ini pertama kali, Pak ya? Pertama kali. Baru Banjar Umasari. Banjar Umasari, ajak kerjasama. Karena saya minta tolong dengan desa-desa lain, minta pelanggan banyak-banyak lain biar Pak Mekal bisa menjepatani, tidak bisa temus-temus. Artinya kemarin itu di awal ada pemasukan dari Banjarumasari 2 juta. 2 juta. Sama dari APBDes menanggung 2 tenaga. Dua, bayar 50. Termasuk Pak Mangku. Dah, Pak Mangku enggak dapat apa-apa. Dah, enggak dapat. Luar biasa. Jadi cuma 2 aja itu, 2 orang ya, itu. Ya, 2 aja. Nah, berapa lama itu, Pak? Jadi sampah itu kan berarti kan masuk semuanya masih campur itu ya. Masih campur. Cuma turun di sini seberapa orang muslim itu bisa memilah. Cewek-cewek itu memilah, akhirnya banyak dia dapat milah, belum sempurna, rugi juga. Nah, akhirnya saya bingung juga. Nah, akhirnya di setelah saya mengikuti akademi-akademi, ada jalan keluar, diperintahlah sama Tommy sama Bogi ke Bung Tomo untuk melihat prosesin pengolahan sampah. Ketemulah di sana dengan Pak Dewo dan Bu Dewo. Oh, okay. Nah, kebetulan juga Pak Dewo dan Bu Dewo dia tidak bisa mengontrak rumah. Nah, karena dia kesulitan uang, akhirnya kompensasinya dia biar bisa tinggal di sini. Okay. Sebelum lanjut, Pak, tadi dua orang tadi kemana tuh? Yang cewek-cewek ya? Berhenti. Oh, langsung berhenti. Berhenti gitu. Karena tidak cocok lagi sistem gitu, kerjasama dengan Banjar, karena di sini Pak Adi ke sini melihat kayak TPA. Oh, tidak tertangani. Iya. Pemilahannya. Iya, biar enggak TPS kayak TPA. Itu selama berapa lama, Pak? Itu kalau enggak salah itu pertengahan 2018 sampai akhir sampai September Pak Dewo masuk. Oh, sampai September. Agustus Pak Dewo masuk 17. Agustus 17, Pak. Masih dalam pembenahan ini kan, waktu dipideokan. Hanya beberapa bulan itu ya. Ya, karena dipideokan Pak Jun itu masih sampah
yang sisa ya, kayak TPA sisa itu. Kayak TPA. Kita cuma udah rata deh. Iya. Oke, terus datanglah Bu Pak Dewo sama Bu Dewo itu. Mulailah sama, istilahnya kita kerjasama lagi untuk menghidupkan ini, karena Pak Dewo hanya bisa membantu sampahnya dia aja, sampah sapuan itu. Sapuan. Itu pun sebenarnya bersurat dulu kepada DLK biar sampahnya tidak dibuang ke sungai gitu. Oh, biar dibuang ke sini sampah sapuan Renon itu. Iya, ya, sampah kota itu ya. Ya, kita bersurat ke Renon sesuai dengan perintahnya Pak Dewo biar enggak ada kesalahan, bersurat diizinkan oleh gini DLK menaruh di sini itu sampah sapuannya dia. Sapuan. Nah, karena kita juga minim dengan biaya operasional sampah, karena di sana dapat gaji aja 50. Gitu. Berarti Bu Pak Dewo sama Bu Dewo menggantikan dua orang yang iya, berhenti ya. Iya, berhenti. Iya. Okay. Akhirnya setelah itu kita berusaha minta pelanggan. Nah, karena berhubungan dengan banyak-banyak yang lain, sampai saya rapat di Lili Bumi, rapat pemangkalan, enggak bisa mengganggu di banyak itu minta nasabah karena mengganggu rupiahnya dia gitu. Terus saya datangi pengurus di sini dua orang, antara bentar kepala dusun dengan klien banyaknya, karena saya pernah menjabat sebagai klien banyak. Dan alasannya di sini karena dekat dengan lingkungan pabrik sampahnya, gitu dia bilang, bantulah TPS biar jalan. Akhirnya diberi pelanggan 25. Yang dekat dengan TPS. Dekat dengan TPS. Kita dikasih maunya acak, saya tidak mau. Karena biaya operasional tidak punya mocinya. Ngompleklah saya dikasih di sana di Pondok Indah. Sebelah selatan Citraland. Akhirnya dikasih lagi ngomplek sebelah barat Kunco namanya. Nah, itu setelah dihitung-hitung kita dapat pelanggan 25 yang bayarannya 30. Nah, bisalah mengkapar untuk beli M4, beli molaso, biaya bensin moci, gitu apa. Itu yang mengkolekting siapa, Pak? Apanya? Yang mengumpulkan iurannya. Kita sama Pak Dewo. Dewo sama Patut langsung. Ya kalau tak Pak Dewo dapat, kita yang mengut di lapangan. Patut langsung mengut di lapangan, ya, pelanggan ya. Pak Dewo yang mengambil sampahnya. Ya. Nah, itu dipakailah biaya operasional di sini gitu. Dari pungutan kurang lebih kalau tidak salah 700 lah dapat. Totalnya Pak. Ya, per bulan dengan bayaran 30. Nah, kan sebelum itu, dari situ saya lihat sebetulnya udah ada hasil pupuk-pupuk juga. Ada, nah, ada. Berarti sudah ada sedikit tambahan. Sudah dilaporkan juga. Nah, begini ceritanya. Dengan kita bermodal 25, kadang-kadang dapat 700 itu, kita sudah banyak dapat menjual pupuk. Dan penjualan pupuk itu kadang-kadang diperbaiki untuk kerusakan mesin seperti Pak Dewo waktu ini. Akhirnya banyak juga kita mengatur taman ini gitu. Yang penting kita sudah ada pertanggung jawabannya. Ini seperti mengatur taman apa itu, memang kita beli sedikit-sedikit gitu. Untuk asri kantor kita gitu. Kadang-kadang paling kalau ada lebih kita setor pemasukan TPS itu ke sana, langsung ke desa langsung. Ke siapa Pak biasanya Pak? Ke benaharanya. Nah, kadang-kadang waktu ini kan masih ada sisa pengembalian dana sekitar 1 juta lebih itu. Malah di sini sudah banyak pengeluaran. Biaya mesin aja perusahaan Pak Dewo pernah mengeluarkan 1.338.000. Belum lagi yang lain-lain, beli alat-alat juga dia. Ada sih pertanggung jawaban. Termasuk ini sudah ada. Sama tempat sembahyang juga? Tempat sembahyang. Oke. Tuh. Itu semua PUPR. Semua PUPR. Nah, apa aja Pak dari PUPR? Mochi. Terus ini apanya mesin ini pengayak. Mesin sama pengayak. Mesin pencacah yang elektrik itu. Pencacah elektrik. Ya, itu aja dua. Oh, yang ini yang gede. Desa mesin. Yang masih. Desa. Yang pindahan dari Karya Makmur. Oh, berarti dua yang pakai mesin sendiri itu tambahan, bukan dari PUPR aslinya. Bukan, itulah yang dibenahi sama Pak Dewo menghabiskan 1.338.000. Oke.
Itu asli 300. dari karya makmur yang iya yang dulu di pojok itu. Pojok itu, depo, ya. Depo yang bersama itu. Karena enggak terpakai. Iya, iya, enggak terpakai. Dipindahkan ke sini. Berarti aslinya yang dari PUPR yang dari yang elektrik, Pak ya, yang listrik ya. Listrik sama ayaan itu. Ayaan. Sama timbangan itu. Timbangannya oh yang timbangan yang kuno yang pakai batu. Iya, terus ada juga beberapa dulu cangkul yang pendek-pendek itu. Bukan garu kayak panjang gini. Oh, cangkul asli Pak ya? Iya. Ada. Apalagi Pak yang dari ada, paket PUPR? Ada, dulu strop juga ada. Strop pasti. Ya. Nggak sih banyak-banyak. Cuma, dia cuma artinya biar siap pakai nanti ini TPS itu gitu loh. Ya, artinya nggak ya. Banyak-banyak. Paling cangkul 3, itu strop 4, oh. Dikasih dulu. Lengkap dia kasih. Ya. Arkonya ada juga Pak? Arko ada 3, tapi itu udah rusak yang dipakai. Yang merah, yang mana, 3 dia ada arko. Dan itu pas dimulai itu, yang ya. Patut ingat, kan pertengahan 2018 ya. Itu mulainya sudah kita selesai. Jalan, mulai merintis 17 Agustus 2019, mulai jalannya September, tanggal 2 September 2019. Tapi bangunannya sudah dimulai 2016. Oh, 2016. Ya. Pembangunannya. Ya, di pas lah 2018. Selesai 2018. Ya. Cuma mulai jalannya sampai 2019 nih, kan nyari orang. Ya, 2 tahun ini merintis karena dulu wah, alas kebun ya. Apa nih alang-alang? Alang-alang. Ya. Oke, berarti ya. Cukup lama proses untuk membangun ya, juga ya. Suksma Pak Mangku. BPD-nya Pak Mardana. Pak Mardana. Ya, saya disuruh untuk gini karena menyatu dengan lingkungan dan sebagai tokoh masyarakat gitu. Okay. Alasannya Pak Mirta gitu. Iya, ya. Terus ketemulah dengan Pak Mangku. Pak Made-nya nyamat begitu. Yang menyuruh Pak Mirta itu Pak Made katanya itu. Oh. Karena Pak Made itu Pak Made Mardana kan BPD. BPD. Ya. Itu berarti Pak Mangku dipanggil gitu? Nggak, dia aja menyampaikan oh. Dari Pak Mardano, ya minta tolong lah. Terus Pak Mangku, oke. Okay. Iya, siap gitu, karena mumpung pensiun apa oh. Itu gitu. Daripada nggak ada kegiatan Pak ya? Nggak ada kegiatan. Dan sesuai spesialisasinya Pak ya? Apanya? Karena waktu itu kan lagi ngurusin sampah di Umasari juga Pak ya? Iya. Oh. Tapi saya lama-lama itu akhirnya pihak ketiga diberhentikan, tidak diperpanjang tenernya, banyaklah akhirnya mengelola sampah itu. Oh, kalau rumah saya sekarang banyak, Pak. Banyak. Karena sudah diketahui untungnya gitu. Gitu ya. Akhirnya kita ya, tidak ditenerkan lagi sama banyak. Oh. Dulu kan silahnya banyak punya kewenangan mengelola sampah, ditenerkan kepada pihak ketiga. Nah. Yang penting pihak ketiga nyetor 2 juta ke banyak. Oh, gitu. Cuma... siapa yang menang tender paling tinggi? Itu yang dapat mengelola, tapi siapa yang berani bayar lebih tinggi dari ya, 2 juta? Karena mentok 2 juta, ya kita lah yang dapat. Menang. Berani bayar 2 juta Pak ya? Ya. Jadinya banyak nerima bersih aja. Bersih aja. Tapi cuma 2 juta itu Pak ya? 2 juta. Setelah tahu pemasukannya banyak ternyata? Diambil alih sama banyak. Itu tahun berapa Pak diambil alihnya? Ini kalau Februari 2020 loh. Oh masih baru Pak? Baru ya. Dan langsung ditangani siapa Pak kalau di Banjar Pak? Langsung ya, Pian Banjar? Pengurus Banjar. Langsung pengurus Banjar. Berarti tenaganya di... tenaga ini juga. Oh tenaganya sama. Cuma beda administrasi. Beda. Karena Arif itu. Berarti Pak Mangku dulu juga mengkoordinir Arif dan kawan-kawan? Iya, Herman. Herman juga? Uh-uh. Oh gitu. Ini yang belum banyak yang tahu nih ceritanya nih. Ternyata... Pak Mangku yang dulu merekrut juga nih berarti. Oke. Yeah. Oke. Okay.